Pada hari ini, Kamis 2 Juni 2022, pasukan BSP menyerahkan lahan hak masyarakat kepada masyarakat sekitar perusahaan yang mana lahan ini di luar HGU. Jadi pastinya yang bertanda merah itu dari pihak manajemen perusahaan juga memastikan bahwa itu adalah hak masyarakat yang dinikmati sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab atas nama koperasi dan kelompok tani apapun itu. Diduga mereka sudah menikmati sekian tahun tetapi tidak memberikan apa yang menjadi hak masyarakat. Ketua BSP Bapak Willy Tahuju membantu masyarakat memperoleh haknya. Kita berada di lokasi Desa Nangapa Melontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Inilah salah satu perusahaan terbaik di seluruh Indonesia, PT NAL Nirmala Agro Lestari, bersama Ketua BSP. Terima kasih Bapak-bapak dari pihak perusahaan, dan terima kasih juga kami ucapkan mewakili masyarakat kepada Ketua BSP Bapak Willy Tahuju. Lebih bagus jalannya sana. Mundur aja. Mundur aja.